Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Desmond J. Mahesa merasa keberatan jika Prabowo Subianto jadi calon Wakil Presiden, Cawapres. Ketua DPP PDIP Puan Maharani di 2024. Hal itu menanggapi pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, tanggal 4 September tahun 2022. Awalnya, Desmond J. Mahesa mengaku tak mengikuti saat pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra dengan anak Megawati Soekarnoputri itu. Namun, Desmond J. Mahesa menduga Puan Maharani menemui Prabowo Subianto untuk mengajaknya menjadi cawapres di 2024. Sebab, kata dia, sebelumnya Puan sempat menyatakan di 2024 akan ada presiden perempuan. Berarti dia datang ke sana, ngajak Prabowo jadi wakilnya kan, kata Desmond saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 5 September tahun 2022. Sebagai kader Gerindra, Desmond mengaku keberatan jika Prabowo dijadikan cawapres Puan pada Pilpres mendatang. Kalau Puan mau jadi wakil, boleh-boleh aja. Kalau Prabowo jadi wakil, saya keberatan lah, ujarnya. Ia menambahkan Prabowo sudah menyatakan siap menjadi capres 2024 di hadapan kader Gerindra saat rapat pimpinan nasional Rapimnas. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!